Kota Jambi sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan City Sanitation Summit atau CSS ke-18 tahun 2018, Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi atau AKOPSI. Acara dilangsungkan di Hotel BW Luxury Jambi. Perhelatan akbar aliansi terbesar pemerintah daerah di Indonesia di bidang lingkungan dan sanitasi ini resmi dibuka secara bersama oleh Menteri PUPERA yang diwakili oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPERA, Menteri PPN Bappenas yang diwakili Deputi Pengembangan, PLT Gubernur Jambi yang diwakili oleh Sekda Provinsi Jambi, Ketua AKOPSI yang merupakan Wali Kota Makassar, dan Wali Kota Jambi. Penyelenggaraan CSS tahun ini yang mengusung tema besar kepemimpinan daerah untuk membangun sanitasi berkelanjutan terbilang istimewa, karena bertepatan dengan 9 tahun berdirinya AKOPSI, dan Kota Jambi adalah salah satu kota pendiri aliansi ini. Di akhir acara pada penutupan CSS, turut pula dilakukan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba poster sanitasi, perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota Jambi Syarif Asia yang juga sebagai Sekjen AKOPSI menyampaikan rasa puasnya atas pelaksanaan CSS yang dihadiri banyak kepala daerah dan menghasilkan banyak formulasi dalam rangka mendorong komitmen kepemimpinan daerah untuk sanitasi yang berkelanjutan. Fasya juga mengatakan kegiatan AKOPSI ini dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam hal penanganan sanitasi. Fasya juga berharap kegiatan tersebut tidak hanya menuaikan hasil bagi anggota AKOPSI saja, namun juga menimbulkan multiplier effect sebagai manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kegiatan AKOPSI dan tadi ditutup oleh langsung Ketua Umum AKOPSI Wali Kota Makassar. Dari hasil CSS ini menghasilkan beberapa rekomendasi, baik itu kepada pemerintah pusat dan juga baik untuk semua anggota AKOPSI. AKOPSI ini adalah aliansi kabupaten kota peduli sanitasi, dan pertemuan ini juga diinisiasi oleh semua anggota. Kenapa ada AKOPSI? Itu salah satu meringankan beban pemerintah pusat dalam hal penanganan sanitasi. Jadi sebagian beban pemerintah itu diambil oleh pemerintah daerah melalui wadah AKOPSI ini. Nah, dalam beberapa hal tadi banyak berbagi sharing tentang best practice masing-masing kabupaten kota bagaimana mengatasi permasalahan sanitasi dengan segala keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia, tetapi mereka menonjolkan inovasi-inovasi. Nah, best practice inilah yang kita tularkan virus-virus positif ini kepada kabupaten kota yang memang ada kesamaan, seperti sister city nantinya, ada kesamaan mungkin geografinya, culture-nya, dan lain sebagainya. Ini yang diadopsi oleh masing-masing kabupaten. Dari Jambi, Yai Agustin Tribrata TV. Salam Tribrata. Ini banyak menuaikan hasil, tidak hanya bagi anggota AKOPSI, tetapi juga bagi